بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah 274. Masalah sembahyang yang syakkan rakaat dan hadis mana? Dia sembahyang, dia syak. Apa makna syak? Apa makna syak? Tajwizul amrain la mazidata li ahadihima. Itu dalam usul fiqah. Kita mengharuskan dua perkara, kemudian la mazidata li ahadihima. Tidak ada mana pertambahan sama ya. Itu maksudnya. Ya, seorang beritahu kita tadi ada accident kan, putus kepala. Kita tengok orang yang buat berita ni, dia tidak ada syak lagi. Ya, kalau tengok orang buat berita ni, orang ni boleh pakai ni, tapi tak betul yakin, itu zan dia kuat. Tajwizul amra ini ahaduhuma azharu minal akhar. Dia mengharap dua perkara, salah satu tu lebih kuat. Yang kuat tu dia panggil zan. Ya, yang tak kuat tu dia panggil waham. Sama-sama 50 itu panggil syak. Bila yakin, jazam. Itu pembahagian ni. Ya, jazam confirm 100%. Ya, sini masalah sembahyang. Bila sembahyang dia syak. 3-4-3-4-3-4 atau 4-3-4-3. Maka ambil yang yakin. Yakin mana yang kurang tu lah. Ya, saudaraku, ini hadis dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi bagi dalil atas sembahyang yang disyakkan rakaatnya. Berapa rakaat? Angka rakaat tu dia syak. Itulah An Abdul Rahman Ibn Auf. Qal sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul iza saha ahadukum fi salatih falam yadri wahidatan salla au ya sintain ya ha fal yabni ala wahidah fa in lam yadri sintain salla au salasan fal yabni ala sintain fa in lam yadri salasan ya salla au arba'an fal yabni salasan wal yasjud sajdatain qabla an yusallima. Hasan sahih. Ini kita pakai sebab bila gangguan berlaku tu sembahyang kita jadi cacat ya, patut menghadap Tuhan ni dah wah dah leka tu, dia panggil dia sah, dia lupa ya. Maka sebagai penampal dia buat sujud sah sawi di ujung tu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini sahabat yang paling kaya kan ni. Allah, Allah. Dia punya ahli bisnes besar ni. Ulama kata kalau dia berniaga Malaysia dia boleh beli. Bukan Melaka ni. Punya hebat tak hebat. Ya. Katanya telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, apabila lupa seorang kamu iza saha ahadukum fi salatih," dalam sembahyang dia. Dia lupa di mana? Dalam sembahyang tadi apa dia ingat tak tahu. "Maka tiada ingat satu rakaat yang disembahyangkan atau dua rakaat. Satu dua, satu dua. Maka hendaklah bangunkan mana bina. Paliyabni mana nak dibinakan dan jadikan atau bilangan serakan." Ambil yang lebih yakin mana yang kurang. Kerana asal yakin ya satu dua, satu tu asal yang serakat, maka dibangunkan ya dan dipakaikan atas yang yakin, mana ambil yang kurang satu. Kemudian maka jika tiada tahu dan ingat dua rakaat ni sembahyang atau tiga, tadi satu dua, ni dua tiga pula, hendaklah dijadikan apa, dipakaikan atas dua rakaat tu yang yakin. Itulah seterusnya. Maka jika tiada tahu ketiga rakaat sembahyang atau empat, naklah jadikan dipakaikan yang tiga. Mana bila kurang habis. Kemudian di ujung tu naklah ia sujud sahwi, dua sujud. Dua sahwi sebelum salam dan kemudian daripada sudah sempurna empat rakaat dengan yakin. Dah habis siap semua, kelih tayak akhir semua dah baca, turun sujud. Kemudian bangunkan terus salam. Habis. Dua kali sujud, ya. Batu besar dua kali sujud jauh. Batu kalau takhalluf dia panggil takhallufushin. Menyalahi yang keji, batal sembahyang. Imam pergi sujud sawi, mana dua kali sujud, makmum tak diperhati. Itu menyalahi yang sangat keji. Satu tu pun dah ini dua. Bila dua je batal. Batu dalam keadaan kita, kalau rukun biasa pun, kalau rukun fi'li, kalau rukun qalbi, rukun qauli, makruh. Kalau rukun fi'li kita mendahului imam satu rakaat tanpa sebab apa. Satu rakaat makruh. Dua batal.
Begitu juga kalau terlambat sedangkan dia muafiq, ya, sedangkan dia muafiq ataupun dia masbuk, maknanya dia kena ikut. Ha, jangan dia terlambat dengan sengaja dua rakaat. Satu rakaat makruh, dua rakaat batal sembahyang dia. Sebab di sini juga ni, ini dua rukun. Ya, dua kali sujud. Sekali itu nampak kurang sikit, nampak dua kali sujud. Habis kata ikut imam. Sebab bila nama sembahyang jemaah je, kaedah kita apa? Innama ju'ilal imam liyuktamma. Dijadikan imam untuk diikut. Bukan dikejau, bukan disalahi. Ya? Ha, mesti ikut. Apa imam buat, buat. Sebab tu bila imam sujud sahwi, wajib bagi makmum sujud sahwi. Ya, tapi kalau imam tak sujud sahwi, tak wajib kita ikut pada meninggalkan. Dengan bahawa imam salam kita boleh buat sendiri. Itu maksudnya tak wajib pada tinggal. Kita tak wajib muafakat imam pada tinggal. Kalau wajib pada tinggal, mana imam bila tinggal sujud sahwi, kita kena wajib tinggal sujud sahwi. Tak, dia bukan begitu. Mana kalau imam tak buat sujud sahwi, imam salam kan kita buat sendiri. Itu maksudnya. Ada pun pada buat, tak boleh buat kena ikut. Kalau imam sujud sahwi kita pandangnya batal sembahyang ni. Maka di sini bila imam sujud sahwi, habis tadi kan gangguan. Di tiap-tiap benda yang mengganggu dan mencacatkan kualiti sembahyang kita, terutama mengerjakan benda yang wajib tadi ditinggalkan dengan lupa. Kalau dengan sengaja batal. Ini tak batal dengan sebab dia lupa. Ha, maka tampallahkan dia dengan sujud sahwi. Ya. Sama ada ditinggalkan sunnah aba'at, aba'at atau abdal qawli ke, atau aba'at maknanya fi'li ke, ataupun dia melakukan perkara yang batal semayang dengan sengaja, tidak dengan terlupa. Kalau terlupa tak batal. Sekarang tanpa sujud sahwi. Ya. Nalah sujud akan dua sujud sebelum salam. Ini mazhab kita Syafi'i. Dan kemudian daripada sudah sempurna empat rakaat dengan yakin. Dan kata Amin Sabun ini hadis sahih Hasan lagi sahih. Oh, sahih tidak berhujah dengan dirilah dan ambil dalil. Dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada Abdul Rahman bin Auf daripada ketiadaan satu wajah. Mana banyak jalan. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Habis. Sudah masalah lupa dua kali. Ya, dua kali lupa ni. Satu kali satu dua dia kira satu mayang ni, kejap lagi kan tiga empat parah je. Ya, jadi nak buat macam mana tu? Empat kali sujud tak, dua je. Kerana kata wah, dua kes ni kena empat, wah sujud empat kali pun berturun-turun ke mana, berturun balik orang ni apa sujud sawi yang empat kali ni dia. Tak, dia sujud sawi dua kali habis. Masalah lupa dua kali atau lebih, hampa tiga kali lupa di dalam satu semayang, sekali semayang, apa hukum? Ha. Kata Imam Nawawi dalam jamhur, kata jamhur majoriti, jikalau lupa dua kali atau lebih, hampa tiga kali, jawab dia apa? Nasai memadaiakan dia dua sujud sawi sahaja. Ya, tak payah tiga kali, enam, wah. Pas sujud enam kali lah. Terperanjat lah tengok. Dua cukup lah tu, sama je. Dia masuk semua sekali. Bagi semua lupa tadi. Sekali ke, dua kali, tiga kali ke. Habis. Dan dengan inilah berkata Imam kita Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Masbakat. Ridwanullah alaihim dan Jabhur Tabi'in. Jabhur pendapat ulama' yang sempat bertemu dengan sahabat. Tabi'in dia apa? Man lakiyah sahab. Mereka yang bertemu Nabi, mukminan wa mata mukminan. Ya, dia mukmin dan dia mati pun beriman juga. Ha, tu. Dan diriwayatkan daripada Abi Laila rahimahullah ta'ala, bagi tiap-tiap lupa itu dua sujud, maka pendapat ini padanya itu hadis daif. Ha, mana kalau dua kali, empat kali sujud. Kalau tiga kali, enam. Wah. Berderit tujuh rekam. Habis. Dan satu lagi tak. Masalah sujud sahwi dahulu dari salam dan dalil. Yang dulu, lepas salam kan. Ada perbahasan. Jadi ada khilaf tu. Di sini yang kuat kita pakai masyarakatnya sebelum salam. Bila habis baca tahiyat semua nak salam tu. Oh, berhenti kejap, sujud dulu. Lepas tu kan bangun, tunggu pergi salam. Dua kali sujud. Kata Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi bermula
sabda Nabi SAW pada hadis masalah 274 ini. Pada katanya apa? Wal yasjud. Wal yasjud dalam sujud sajadatain qabla an yusallimah. Naklah disujud sebelum daripada dia memberi salam. Maka zahir menunjukkan bagi mazhab Syafi'i pada sujud sahwi, ya, terang tu. Kerana terlebih atau terkurang dahulu daripada sembahyang, ya, dahulu daripada habis sembahyang. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah bermula asal. Apa makna asal? Ad-dalil. Kalau panggil al-aslu dengan makna ad-dalilu. Ha. Bermula asal makna dalil atas sujud sahwi dahulu daripada salam. Inilah dalil. Dan dikembalikannya segala baki hadis-hadis itu kepadanya, kepada masalah ini. Mana sebelum salam. Dan kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan jika ada lupa itu lebih nasaya sujud sahwi kemudian daripada salam. Kalau dia sujud tu kes lebih dengan dia pergi semayang paling merekaan tengah baca tayat akhir, ini rakaat kelima ni, confirm dia yakin lima ni, ya, bukan empat. Dia semayang empat rakaat zuhur, tiba-tiba babah sampai kelima, itu mana lebih? Maka nasai sujud sawi kemudian dari salam. Beri salam dulu, kemudian sujud sawi. Imam Malik punya pendapat. Dan jika kurang, macam tadi, 3-4, 3-4 kurang kan, ada syak pada kurang, nasai sujud sawi dahulu daripada salam. Itu saja pendapat Imam Malik. Kita Imam Syafi'i tak ada. Apa semua je sebelum salam. Atau benda dipanggil mukhtalaf oleh ikhtilaf ulama di situ. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu bermula yang kuat, ya, kuat mazhab pada ini ialah mazhab Imam Malik. Ya, kata Imam Nawawi, bihaisud dalil, dia kata. Bermula yang kuat mazhab pada ini ialah mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, kemudian mazhab Syafi'i. Itu kata tarjih daripada Imam Nawawi. Dan bagi Syafi'i rahimah ta'ala pula satu kaul seperti mazhab Imam Malik, ada juga pendapat, ya, macam Imam Malik. Dan satu kaul mana boleh pilih, ada kaulan, dua kaul. Nak ikut Imam Malik punya boleh, ataupun dia bagi takhir. Takhir ikut dia lah, mana-mana boleh. Ya, itu di antara apa dia nak buat, dahulu pun boleh, dahulu salam sebagai yang biasa, atau kemudian daripada salam habis. Kemudian babu ma ja'a fir rajul yusallimu fi raka'atain min az-zuhri wal 'ashr. Bayang zuhur asar tiba-tiba dua rakaat dia bagi salam, macam nak buat ni, ini akan hadis bentang di belakang. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Thank you.